Assalamualaikum teman-teman sahabat setia faktor selamat berjumpa dan selamat datang kembali di channel faktor tutorial pada kesempatan kali ini faktor ingin berbagi kembali tentang google classroom dan juga google form yaitu mengenai setting pada header baik itu setting pada isi teksnya atau kalimatnya maupun pada gambar header itu sendiri, sebab kalau kita membuat header terutama pada Google Classroom tidak dengan benar, maka hal tersebut akan sedikit membingungkan bagi siswa. Ingat, siswa itu melihat header Google Classroom yang ia ikuti bukan hanya satu, seperti ini contohnya. Nah, ini adalah. Tampilan classroom dari seorang siswa di sini, kalau guru-guru tidak melakukan pengaturan dengan benar pada bagian header Google Classroom tersebut, maka di sini akan sedikit membingungkan. Di sini tidak menggunakan nama pelajaran, hanya kelas. Di sini juga hanya kelas. Di sini nama sekolah, ditambah lagi dengan gambar headernya. Yang menggunakan bawaan dari Google Classroom itu sendiri, jadi walaupun berbeda kelas, berbeda guru, headernya banyak yang sama seperti ini. Nah, untuk itu, pada kesempatan ini, faktor ingin berbagi, bagaimana setting yang baik dan benar pada header Google Classroom. Oke, okay, supaya lebih jelas, bagaimana cara edit. Header Google Classroom ini, baik teks maupun gambarnya, faktor kembali ke pengeditan dulu. Caranya, silahkan klik icon menu utama yang ini, klik di sini, kemudian pilih pada menu kelas yang ini yang paling atas, klik di sini. Silahkan Google Classroom mana yang mau diedit. Misalnya, sebagai contoh, faktor akan mengedit Google Classroom TIK kelas 7 ini. Jadi silahkan klik ikon titik tiga vertikal yang ini. Klik di sini. Pada kotak menu yang muncul, silahkan pilih pada menu edit. Klik. Nah, di sini muncul Jendela pengeditan untuk Google Classroom kita. Nah, pada bagian nama kelas di sini sebaiknya isi dengan nama mata pelajaran. Dengan mengisi pada nama kelas ini dengan mata pelajaran, akan memudahkan siswa untuk melihat daftar classroom yang dia ikuti. Kalau di sini, misalnya, kita hanya mencantumkan kelas saja seperti ini, tanpa nama mata pelajarannya, ini akan membingungkan siswa saat memilih classroom yang kita buat. Dengan demikian, alangkah baiknya di sini kita menggunakan nama mata pelajaran, misalnya nama mata pelajarannya. Teknologi informasi dan komunikasi tidak usah ditulis dengan lengkap, akan lebih baik jika disingkat, karena biasanya untuk mata pelajaran, mata pelajaran yang ada di sekolah itu lebih populer dengan singkatannya daripada dengan nama panjangnya, misalnya untuk teknologi informasi dan komunikasi cukup dituliskan T. TIK. Nah, seperti itu. Kalau kebetulan Bapak dan Ibu mengajarnya di dua jenjang kelas yang berbeda, boleh ditambah misalnya ini untuk kepentingan kita, kalau untuk kepentingan siswa tentunya hanya kalimat TIK ini saja yang penting. Tetapi kalau untuk kita barangkali kalau memang kebetulan mengajarnya di beberapa jenjang kelas yang berbeda bisa ditambah dengan kelasnya. Mungkin tik 7 seperti itu kalau di kelas 7 atau mungkin tik 9 kalau di kelas 9 seperti itu contohnya. Oke. Kemudian pada kolom bagian di sini silahkan cantumkan dengan nama bapak dan ibu guru tidak salah diisi dengan nama apapun, tetapi untuk lebih memudahkan siswa mengenal siapa guru TIK ini, pada kolom bagian ini cantumkan nama gurunya. Seperti ini contohnya, boleh diawali dengan guru titik dua, boleh langsung nama. Kemudian pada bagian mata pelajaran silahkan cantumkan lengkapnya di sini boleh. Misalnya tadi teknologi informasi dan komunikasi. Pada bagian ruang baru kita cantumkan. Kalau Bapak dan Ibu membuat Google Classroom-nya per kelas, silahkan di sini cantumkan. Misalnya kelas 71. Kemudian nanti pada Google Classroom yang lainnya mungkin 72-73 dan seterusnya. Sebanyak kelas yang kita ajar itu, jika Bapak dan Ibu membuatnya per kelas tidak global. Oke, setelah pengeditan ini dilakukan, jangan lupa klik tombol Simpan. Nah, kita lihat tampilannya. Nah, tampilannya sekarang menjadi seperti ini. Sedangkan nanti pada tampilan di laptop siswa atau di handphone siswa akan nampak dengan jelas di sini TIK kemudian nama gurunya. Itu cara mengedit teks atau kalimat yang ada di header ini. Kemudian bagaimana cara mengganti dan membuat header untuk Google Classroom? Sangat gampang sekali. Namun, yang pertama yang harus diperhatikan ketika kita akan mengganti header dengan header custom atau dengan header buatan kita sendiri, usahakan jangan menggunakan header yang ukuran filenya besar. Misalnya, ada beberapa teman yang menggunakan gambar header ini dengan gambar animasi bagus memang tapi ingat kalau kita menggunakan gambar header dengan animasi maka akan memberatkan bagi perangkat yang mengakses Google Classroom kita apalagi jika koneksi internet yang digunakan oleh siswa tersebut adalah kuota bukan Wi-Fi dengan demikian kita harus bijak kalau mau mengganti gambar header ini. Gunakan gambar yang memiliki ukuran file sangat kecil. Usahakan tidak lebih dari 20 kilobit. Kalau sudah ukurannya mega, kasihan sama siswa, dia akan terkuras kuotanya. Cuma untuk menampilkan header kita aja. Nah, faktor di sini mencontohkan pada header ini kita menggunakan foto kita sendiri. Kenapa kita mesti menggunakan foto kita sendiri? Bukan untuk pamer wajah tentunya, tetapi kita sebagai guru dan Google Classroom ini sebagai media komunikasi dengan siswa, jadi alangkah baiknya. Siswa tahu guru TIK wajahnya seperti ini. Orang tua siswa juga tahu kalau guru TIK-nya adalah orang ini. Dan tentu saja akan menjalin komunikasi visual yang bagus jika kita di sini mencantumkan foto kita. Namun ingat, ketika kita mencantumkan foto pada Google Classroom ini, gunakanlah foto yang ada sangkut pautnya dengan profesi kita sebagai guru, jangan menggunakan foto, santai, atau foto keluarga, dan lain-lain. Pada kondisi sekarang ini, untuk siswa baru sampai dengan tutorial ini dibuat, kita sebagai guru belum pernah bertemu secara langsung di kelas dengan siswa baru. Dengan demikian, kalau kita tidak menampilkan foto diri kita di dalam header Google Classroom ini, mungkin siswa tidak akan pernah tahu guru TIK itu yang mana. Itu barangkali pentingnya kenapa kita mesti membuat header dengan menampilkan foto kita. Oke, okay. sekarang bagaimana cara membuat header ini? agar ukuran filenya kecil, karena ukuran file header-header yang disediakan oleh Google Classroom tadi itu ukurannya rata-rata di bawah 10 kilobyte. Di sini misalnya, nah gambar-gambar header yang disediakan oleh Google Classroom itu filenya kecil-kecil. Kenapa Google Classroom membuat filenya kecil-kecil? Tujuannya supaya tidak memberatkan peserta didik atau tidak memberatkan siswa. Apalagi kalau koneksi internetnya menggunakan kuota. Akan cepat habis kuota internet siswa kita jika header kita itu menggunakan animasi. Jadi, membuat header ini bukan hanya bagus tetapi juga harus baik, harus bijak. Oke. Okay. Untuk membuat header ini faktor menggunakan PowerPoint. Silakan dibuka aplikasi PowerPoint-nya untuk membuat header ini. Nah, di sini banyak sekali contoh-contoh header baik untuk header Google Classroom maupun untuk header di ulangan online Google Form. Karena header Classroom dengan Google Form itu ukurannya tidak jauh berbeda. Ada sekitar 75 contoh header yang bisa kita gunakan. Nanti jika Bapak dan Ibu membutuhkan contoh-contoh header, link downloadnya telah dicantumkan dalam deskripsi video ini. Oke, untuk bagaimana cara membuatnya, klik New Document, bisa dibuat di PowerPoint versi berapapun. Dalam hal ini faktor menggunakan PowerPoint 2016. Pada slide pertama yang muncul, silakan hilangkan area title and subtitlenya. Cara yang tercepat tinggal di blok seperti ini, kemudian tekan tombol delete pada keyboard. Sekarang kita ubah ukuran slide ini, yaitu ukuran standar untuk header Google Classroom standarnya minimal 800 kali 200 piksel. Karena di dalam PowerPoint ini menggunakan ukuran cm, maka kita buat kira-kira 24 kali 6 cm. Oke, kita ubah caranya. Klik pada tab Design. Kemudian pilih pada menu Slide Size. Ini untuk PowerPoint 2013 ke atas, menu slide size ada di sini. Sedangkan untuk PowerPoint 2010 dan 2007, untuk mengatur ukuran slide, menunya bukan slide size tetapi page setup, adanya di sisi kiri untuk 2010 dan 2007. Oke, klik pada menu slide size yang ini pada kotak menu yang muncul, silahkan pilih pada custom slide size. Klik. Nah, pada slide size ini silahkan tentukan ukurannya. Lebarnya 24 cm. Kemudian tingginya menjadi hanya 6 cm saja. Jangan lupa pilih landscape pada bagian orientation-nya. Lalu klik tombol OK, muncul kotak notifikasi seperti ini. Klik saja pada tombol "Insurfit" yang ini. Klik di sini, nah, maka slide kita sekarang ukurannya menjadi seperti ini. Lebarnya 24 cm, tingginya hanya 6 cm saja. Silahkan beri warna untuk background slide ini sesuai dengan selera masing-masing. Boleh diberi background dengan warna, boleh diberi background dengan gambar. Supaya ukuran filenya lebih kecil, faktor beri background warna saja. Caranya tinggal klik kanan pada area slide yang kosong, misalnya di sini. Klik kanan. Nah, pada kotak menu yang muncul, silahkan pilih format background. Di sisi sebelah kanan, muncul jendela format background seperti ini. Klik pada gradient fill untuk memberi warna background gradasi. Klik pada gradient fill yang ini. Nah, silahkan diatur, tipenya silahkan pilih linear angelnya di sini 90 derajat. Kita ganti angelnya menjadi 0. Kemudian pada bagian gradient stop, di sini ada 4 stop, kita hanya butuh 2 stop saja. Jadi 2 stop yang di tengah kita buang. Klik stop yang mau dibuang, klik tombol remove. Klik lagi, klik tombol remove. Tersisa 2. Nah, silahkan tentukan Warnanya mau warna apa dan warna apa? Kita menggunakan dua warna di sini. Misalnya untuk warna yang sisi sebelah kiri kita pilih misalnya warna hijau di sini. Kemudian untuk sisi sebelah kanan kita pilih. Jadi silahkan klik stop yang ini. Misalnya kita gunakan warna hijau yang lebih muda klik pada color. Kalau di sini warna hijau mudanya tidak ada, silahkan pilih pada more color. Pada jendela color seperti ini, pilih standar. Misalnya kita pilih warna hijau citrus yang ini, klik, klik tombol OK. Nah, maka header kita jadi seperti ini. Kemudian sekarang bagaimana cara menambahkan fotonya? Kita buat sebuah lingkaran dulu. Caranya klik pada tab insert pilih pada menu shapes pilih oval atau lingkaran. Kita buat lingkaran di sisi sebelah kanan di sini untuk mendapatkan lingkaran yang benar-benar bulat sempurna, tekan dan tahan tombol shift pada keyboard lalu di drag seperti ini. Nah, Silahkan tentukan diameter lingkaran ini, yaitu di bagian group size di sini. Kita buat diameternya menjadi 5 cm, berarti tinggi dan lebarnya sama-sama 5 cm. Tinggal ditambah saja, seperti itu. Sekarang silahkan isi lingkaran ini dengan foto. Dalam keadaan terseleksi lingkarannya seperti ini. Klik pada menu Picture or Texture Fill yang ini. Kemudian klik tombol File. Nah, di sini muncul jendela Insert Picture. Silakan cari foto kita yang mau dimasukkan ke dalam desain header ini. Nah, misalnya faktor menggunakan foto ini. Klik fotonya, kemudian klik tombol Insert. Nah, foto masuk ke dalam lingkaran, namun di sini fotonya tidak proporsional. Supaya foto ini seimbang, tidak terlalu lonjong seperti ini, silakan atur di bagian Tile Feature as Texture di sini. Kita tambah lebarnya, berarti kita beri nilai negatif pada bagian offset left dan juga pada offset right-nya. Tinggal diklik saja anak panah ke bawah untuk memberi nilai negatif. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kebetulan foto bapak dan ibu menghadap ke kanan, silahkan dibalikan agar fotonya menghadap ke kiri karena di sini nanti ada teks. Oke, cara membalikan foto, tinggal klik fotonya, pilih pada menu rotate, pilih pada flip horizontal. Nah, maka foto berbalik jadi menghadap ke sebelah kiri. Oke, silahkan tempatkan foto ini di tengah-tengah antara atas dan bawah boleh digeser seperti ini, boleh juga dengan cara klik pada menu Alien, pilih Alien Middle, maka akan pas berada di tengah-tengah antara atas dan bawah. Kemudian, silahkan tempatkan kira-kira di tengah-tengah pada bagian sebelah kanan ini. Untuk memudahkan, faktor aktifkan garis gaiznya. Untuk menampilkan garis guides, caranya tinggal klik pada tab view, beri tanda checklist pada menu guides. Maka di sini muncul garis bantu. Nah, tempatkan foto ini di tengah-tengah antara garis guides ini dengan sisi sebelah kanan. Kita geser. Kira-kira di sini. Nah, ini contoh jika kita menggunakan background hanya dengan warna gradasi, tanpa gambar. Jika Bapak Ibu mau menggunakan gambar, silahkan faktor duplikat supaya nanti ada perbandingan ukuran filenya. Untuk menduplikat slide, tinggal klik slide yang di sebelah kiri ini, yang ada di side pane ini. Kemudian tekan Ctrl D, atau boleh juga klik kanan, pilih duplikat slide. Nah, maka tercipta duplikatnya. Nah, yang duplikatnya ini kita ganti backgroundnya dengan gambar. Caranya tinggal klik pada picture or texture fill yang ini. Klik pada tombol file. Silahkan cari gambar yang mau dijadikan background. Misalnya, faktor gunakan gambar yang ini. Klik gambarnya, klik tombol Insert. Nah, maka background header kita berubah menjadi gambar. Oke, sekarang kita simpan gambar header ini menjadi file JPEG atau PNG, yaitu jenis file yang disupport oleh Google Classroom dan juga oleh Google Form. Cara untuk mengekspor slide PowerPoint menjadi file PNG atau JPEG, tinggal klik pada tombol file. Kemudian pilih pada menu export yang ini. Silahkan pilih change file tipe yang ini. Klik. Silahkan pilih jenis file yang diinginkan. Di sini ada PNG dan di sini JPEG. Faktor pilih JPEG, karena ukuran file JPEG biasanya lebih kecil daripada PNG. Walaupun kualitas gambarnya lebih bagus PNG daripada JPEG. Oke, klik pada JPEG. Kemudian klik tombol Save As. Klik di sini. Silahkan beri nama file untuk gambar ini. Misalnya, contoh header Google Classroom GC. Di sini, tipe filenya JPEG. Setelah itu tinggal klik tombol Save. Nah, muncul kotak dialog. Karena di sini ada dua slide, silahkan pilih All Slides. Klik pada All Slide. Muncul kotak notifikasi lagi, klik saja tombol OK. Oke, sekarang desain header kita dengan PowerPoint sudah diubah menjadi file JPEG. Kita lihat, tadi kita menyimpannya di My Document. Nah, ini dia foldernya. Contoh header GC, kita buka, double klik saja. Nah, di sini ada dua. Kita lihat perbandingan ukuran filenya. Klik saja pada detail. Nah, di sini perhatikan. Slide satu, kita menggunakan backgroundnya dengan warna. Ukuran filenya hanya 17 KB. Slide kedua, backgroundnya kita menggunakan gambar. Maka di sini file header kita 59 KB. Jadi jauh sekali bedanya. Apalagi jika header kita menggunakan animasi. Di sini ukurannya akan jauh lebih besar lagi. Dan semakin besar ukuran headernya, maka semakin berat bagi siswa saat menjalankan Google Classroom, kita tentu saja akan lebih banyak menguras kuota nantinya. Oke, sekarang bagaimana cara mengganti header? Faktor kembali ke Google Classroom ke sini. Nah, cara untuk mengganti header jika menggunakan header buatan sendiri, tinggal klik pada upload foto yang ini. Kemudian silahkan pilih foto dari komputer Anda, klik di sini, silahkan cari foto tadi di sini. Yang ini ukurannya 49 kilobits, yang ini 13 kilobits, silahkan pilih mau yang mana. Klik yang ini, kemudian klik tombol Open. Nah, gambar header masuk. Kita geser saja croppingnya ke sisi, jangan diperbesar karena kalau diperbesar akan semakin besar pula ukuran filenya. Oke, seperti ini. Setelah itu, klik pada tombol pilih tema kelas, klik di sini. Nah, header kita sudah berubah seperti ini. Jika desain ini, desain header kita ini mau dijadikan. Header untuk ulangan online di Google Form, silahkan. Kalau di Google Form, jadi tinggal menambahkan teks di tengah-tengah, dan mungkin kalau mau tetap menggunakan foto, silahkan kita geser fotonya ke sini. Kita perkecil fotonya seperti ini, barulah di tengah-tengah kita masukkan teks. Untuk memasukkan teks, tinggal klik pada tab Insert. Pilih pada menu Word Art. Pilih Word Art 1. Silahkan ketikkan teksnya. Silahkan diatur. Klik kotak area teksnya yang ini. Klik pada tab Home. Pilih jenis font. Misalnya kita pilih Arial yang standar. Ukurannya kita perkecil cukup 18 misalnya. Nah, kita tempatkan di atas misalnya di sini. Kemudian untuk membuat teks di bawahnya tinggal di copy saja teks yang di atas ini. Cara mengcopy yang paling cepat, tekan dan tahan tombol control pada keyboard, lalu teks ini di drag ke bawah. Nah, hasil kopiannya silahkan diedit. Misalnya, copy lagi, edit lagi yang bawah kita perbesar. Kemudian kita tebalkan. Seperti itu misalnya, mungkin nanti di sisi sebelah di sini silakan masukkan logo sekolah Anda. Caranya sama, kita tinggal copy saja lingkaran yang berisi foto ini, tekan dan tahan tombol control pada keyboard lalu di drag. Pindahkan ke sini. Lalu isinya kita ganti dengan logo Klik lingkaran yang mau diganti fotonya. Klik pada menu Fill and Line, pilih Picture or Texture Fill, pilih tombol File, silahkan cari logo yang mau dimasukkan. Nah, misalnya kita menggunakan logo ini, klik logonya, klik tombol Insert. Kalau di sini, tidak proporsional tinggal diatur di sini. Kita kembalikan ke nol semuanya pada bagian tile feature texture ini. Nah, jadinya seperti ini. Silahkan simpan menjadi file JPEG atau PNG. Caranya, klik pada tab file, pilih export, pilih change file tipe, pilih JPEG misalnya, baru klik tombol save as. Nah, beri nama file header google form. Klik tombol save. Nah, karena di sini yang kita perlukan hanya satu, satu slide, pilih just this one. Oke, sekarang sudah tersimpan. Kita lihat hasilnya, tadi kita menyimpannya di my document. Nah, ini dia header google form. Nah, oke, okay, kita pasang header ini di Google Form ulangan online kita. Silakan buka drive-nya. Nah, misalnya yang ini kita ganti. Untuk mengganti header ini, tinggal klik pada sesuaikan tema, pilih pada tombol gambar di upload, pilih unggah, klik tombol cari. Tadi kita adanya di dokumen. Nah, ini dia header Google Form. Klik, kemudian klik tombol Open. Oke, ukurannya sudah sesuai, tinggal klik pada tombol Selesai. Nah, maka header pada Google Form kita sekarang menjadi formal, jadi seolah-olah dilaksanakan oleh sekolah. Oke. Demikian tutorial bagaimana cara mengganti header pada Google Classroom, serta juga cara mengganti header pada ulangan online di Google Form. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jika ada saran, kritik, atau pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya di dalam komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, di share, dan ikon loncengnya digitarkan. Tak lupa pula faktor mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini selalu support channel Pakar Tutorial. Oke, sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.